Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Gimna Cahaya Nugroho. Oke, kali ini saya akan buat tutorial cakilan. Yang kemarin kan sudah ada tutorial gambaran secara umum cakilannya lakune seperti apa. Nah, ini dari teman-teman juga ada yang request lagi, "Mas, tutorial gendiran, Mas, tutorial cakilan." Tapi yang pertama jangan lupa untuk share, like, dan subscribe channel Gimna Cahaya Nugroho biar kedepannya saya bisa lebih produktif dan upload lebih banyak lagi kalau misalnya mau minta tutorial yang lainnya. Tapi sebelumnya di sini saya hanya memberi tutorial untuk pemula karena di luar sana juga masih banyak dalang-dalang yang lebih mahir daripada saya. Jadi kita di sini belajar bareng. Kalau misal ada kritik bisa komen di bawah aja langsung. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Apa yang saya gunakan itu pengadi ya. Jadi bos aja mau pakai siapa? Oh, Manyu, nilai sebenarnya kan masuk dari kanan, set, pulang. Nah, pulang-pulangnya itu tidak apa ya, menempel di clear tangan depannya. Jadi main bayangan aja. Terus masuk. Kemarin udah ada. Kalau mau cek di video sebelumnya ada. Langsung aja. Sekarang bedah bagaimana cara melakukan suntikan atau gendiran dengan biar hasilnya bisa maksimal. Jadi gendiran saya tuh ke Solo, ke Bayu Haji Pamungkas. Cenderung gerakannya cepat terus rapi. Jadi pertama tuh kalau mau ngelempar tangan yang depan misalnya, itu posisinya menjepit ini. Jadi tuding mayang depan itu dijepit pakai jari tengah dan jari telunjuk. Dikasih kekuatan dalam melemparnya. Bisa juga disampar. Tapi saya lebih sering pakai yang jepit. Kemudian posisi tangannya jangan terlalu tinggi, nanti kalau ngepok gini susah. Ya mungkin bisa jadi, tapi tidak selamanya bisa sempurna. Atau terlalu bawah, tidak, putarannya tidak sempurna. Jadi ambil tengah-tengah, puting dapat tengah, terus gapek juga dapat tengah. Oke, seperti itu. Next, yang belakang. Itu disampar juga pakai jari apa? Enaknya pakai jari telunjuk, jari tengah, jari manis, biar jari kelingking, biar bebas aja. Jangan pakai jempol, enak.
pakai jari. Saya biasanya pakai dua jari. Kalau enggak jari tengah. Terus ya, kasih kekuatan. Tapi banyak saya masih banyak nonton itu kurang. Cuman kalau dalam-dalam itu biasanya karena kekuatannya kurang, itu Janoko-nya jadi jengking. Jadi usahakan Janoko itu sedikit. Misal menghadap belakang, banyak kan? Sama aja, hanya saja yang belakang ini menjadi tangan depan, jadinya di jepit. Nah, yang tangan depan itu jadi tekniknya pakai tangan belakang di sampan. Ya. Oke, gitu aja. Cuman dua itu teknik dari gendiran sebenarnya, tinggal cara mengembangkannya bagaimana kita memainkan dua teknik ini. Iya. Kalau saya belajar, jadi mau bedah gerakan-gerakan gerakan dasar gendiran tuh kayak gini. Ya gitu aja. Sekitar itu gerakan dasarnya. Terus gerakan yang juga variasi ya. Lemparin dua tangan bareng, jadi yang tangan belakang dapat belakang ini, yang tangan depan dapat depan. Posisi paling enak kalau gitu, misal kita ngelempar pakai ini, dapatnya di atas kris atau di bokong. Ini posisi paling enak buat kayak gitu ya. Kalau kita dapat bawah lumayan susah karena ini tuding depannya dapat agak atas, nggak dapat bawah, lumayan susah. Tapi kalau jadi ya alhamdulillah. Ya, tangannya nggak sempurna jadi karena power saya sekarang ini kan enak. Iya. Oke, kita aja di santar bareng. Jadi dua-duanya disangkar, nggak ada yang dijepit, nggak ada yang disangkar satu-satu kali kan? Oke gitu. Jadi kalau mau kayak tadi tadi, Janoko-nya tuh yang di belakang, Janoko-nya atau alusannya agak ditarik ke depan. Tapi jangan terlalu banyak nanti. Keseimbangan dari tangan depan sama belakangnya bisa berubah. Geret aja dikit kayak mau lemparin tangan belakang ke depan. Ya, nah, ini aja segini mungkin. Jangan sampai segini, nanti susah. Ya, agak direnggangkan, ngasih space ya sini. Jadi yang belakang biar enak muternya. Tuh. Oke, sekarang mati yang di kiri. Ini lumayan susah ya, juga masih belajar. Ini agak ruwet. Sakelnya di kanan
sama aja dicepet disampar ya cepet sampar cepet ya sama gitu aja sih. Jadi inti dari tutorial sekarang adalah gendiran itu cuman kalau mungkin ada gerakan-gerakan lain bisa komen di bawah karena yang saya pelajari cuma ini dicepet lempar sama disampar. Tinggal bagaimana mengaplikasikan dua teknik ini di dalam takliran, maksudnya takliran. Sebenarnya bisa dibuat ke apa ya? Buat perang gagah, ya. Tapi ya gak pernah masuk. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga konten ini bermanfaat bagi teman-teman yang sudah nonton. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Biar ke depannya saya bisa bikin tutorial yang lebih bermanfaat lagi. Mau tutorial apa? Komen aja di bawah. Thank you, see you next time.